subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sementara itu pemirsa, genap satu minggu kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam dan upaya pencarian terus dilanjutkan. Hari ini penyisiran dilakukan di perairan Celukan Bawang Bali dengan melibatkan nelayan. Penyisiran untuk mencari bagian-bagian KRI Nanggala 402 masih dilakukan di wilayah perairan Celukan Bawang Buliling Bali. Petugas gabungan menyisir wilayah perairan di sekitar pelabuhan Celukan Bawang hingga mendekati wilayah Bali Barat sejauh 5 mil atau 8 km. Selain tim gabungan, para nelayan di pantai Celukan Bawang juga ikut membantu penyisiran. Sepertinya teman-teman itu sudah ada penyampaian kemarin dari aparat dari TNI Angkatan Laut bahwa kalau dia menyampaikan kalau memang ada barang-barang yang ditemukan yang mencurigakan itu bisa dia serahkan ke yang bersangkutan. Membantu ya. Jika menemukan bagian KRI Nanggala 402 saat sedang mencari ikan, nelayan diminta melapor kepada petugas posko Celukan Bawang. Dari Buleleng Bali, Pandewi Smaya, iNews melaporkan.